Okay guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan ternakan ikan keli Pak Usus eh. Pamak saya poi-boli ni ha. Anak ikan koli kat supplier. Satu ekor berapa mah? 12 sen. 12 sen. Ha, dia kata senang bela. Ha, ni tak lama lagi nak kena buat gobok salai pula. Ha, kita main-main dulu. Ni ada 100 ekor eh. Ah, 100 ekor guys. Ah, ni kio mak saya yang boli ni, dia sosai bolo. Ah, makanan dia 20 kilo RM62 tadi. Dalam ni ada 6 eh. 6 ekor ke 5? 6 ekor kot. Yang besar kan? Ah, cukup dah tu. Ha, masuk teratai tu. Masuk teratai satu. Okay. Dua. Ha, tak ada. Ini induk guys, induk. Okay. Okay guys, 100 ekor. Okay. Okay. Beres. Stay tune. Jadi tak jadi, kita tak tahu tapi bagi kata orang, kita cuba dulu. Mudah aje dia kata. Ha. So anak dia besar. Anak dia. Ah, tu anak dia. Dia pakai air hujan guys, tak boleh pakai pipe. That's why air ni memang kita bentangkan dia warna hijau, kita dah tadah. So nanti penuh dia overflow, air ni akan bersih sendirilah. Kita pakai air tadahan atap. Ah, tu anak dia. Nampak tak? Ani. Okay guys, stay tune. Ah, ni. Ah, induk dia rupanya ada anak dah. Ni ah, nampak tak? Ah, besar jari. Ini jari. Baru dalam 4 hari. 4 hari eh. Kan kita ambil 4 hari kan. Yang ni 10 hari. Ha, ni 10 hari. Ni 4 hari. Ni 4 hari. Ha. Apa kau tahu titik-titik? Untuk malam-malam korang, saya bukan beli seorang. Ada lagi yang tanam cili kat depan area rumah saya tu. Ini dalam 3 hari, dek. Nah, dia pun dah mula juga ternak ikan keli ni. Sebab dia sama-sama pergi tengok ternakan ikan keli ni tu hari. Ini 3 hari. Ini 3 hari punya anak. 3 hari punya anak kan? Okay. Eh, kau dah beranak. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi anak dia. Ada dalam ni. Mesti ada dalam ni. Tak ada ni. Haa, dalam ni. Oh, alhamdulillah. Dah campur. Ambil makanan dia tu nak kena. Okay, guys, kasih makan induk. Ni makanan anak dia macam ni, kecil-kecil. Ah, tu dia makan, nampak tak? Tukar. Ah, tu. Okay.